Alright guys, welcome back to my channel guys ya, GTV Family. Nah di sini kita lanjut bermain Mobile Legend Adventure dan kali ini kita mau ngepush Aqua Root ya guys ya. Oke di sini kita speednya kali satu aja ya guys ya. Oke di sini kita bikin videonya di ID-nya Benken ya guys ya, yaitu XFly Life ya guys ya. Karena tadi malam ya saya sudah bikin sebenarnya guys ya, sudah rekam guys ya di GTV, tetapi sayang sekali guys ya. HP-nya ngehang guys, ngefreeze, ya nge-crash lah. Jadi force close ya guys. Jadi rekordannya tuh hilang guys ya. Jadi oke, okay, apa kita rekam aja lagi ya. Oke, okay, di sini kita pinjem pakai hero pinjemen ya, yaitu Aqlis Alice ya, dan kita ini kita berasa pakai Clara ya. Langsung aja begini gaskan. Di sini kita kali dua aja ya. Nah, di sini kita oke. Oke, kalau kalian enggak punya Aqlis Alice, enggak apa-apa guys ya. Pakai Alice biasa juga bisa nih guys ya. Masih enggak ada masalah. Ini Aqua Root ini gampang ya guys ya. Apalagi kalau kalian sudah biasa main ya Aqua Root ya. Oke. Di nomor 4. Di chapter 12 ya sekarang ya, berarti 4 elemental ya mintanya ya. Kita pakai ya, pakai kita punya hero sendiri aja lah ya guys ya. Ini gampang banget ini juga. Yang penting survive semua guys, easy peasy guys. Let's go. Nah sudah dikumpul semua ya, langsung mati, hilang semua. Mantap ya guys ya. Oke, lanjut ke 13. Oke, ultimate 7 kali semua ya guys ya. 7 kali semua berarti kita jangan pakai yang terlalu ofensif ya guys ya. Kita mesti ada yang ini juga guys, misalnya yang kita bermain defensif ya, bermain defensif. Oke, let's go. Kita butuh ulti 7 kali guys. 1 2 3 4 5 6. Loh, enggak sampai guys. Wah. Mungkin salah guys ya, jangan ke Kari guys ya, tapi ke Lolita aja guys. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh guys ya. Nah gitu, tadi kita tungguin karinya tuh ulti, enggak dapat, udah dapat ulti ya. 8 ini sudah pasti dapat guys. Oke, terlalu ofensif makin cepat ngekill guys ya, jangan. Oke, di chapter 14 ya kita pakai 4. Kita mesti kill ya. Nah, kita mesti killnya tuh pakai Hayabusa ya, guys. Dan oke, enggak apa-apa. Di sini belum ping ya Hayabusanya. Lalu kita pakai hero-hero yang defensif ya, guys, lainnya, guys. Jadi kita ngarepin si ini Hayabusa ini kill sebanyak mungkin ya. Oke, kita hitung, guys. Kita butuh 1, kita butuh juga kill 4. 2 3 4 5 kill. Waduh, apa tuh guys? Savage gitu ya. Apa? Ya gitu ya kalau di Mobile Legends beng-beng ya. Savage gitu ya. Oi, mantul guys. Apa? Triple kill kalau di Dota, triple kill gitu ya. Kalau itu 3 kali kill ya kalau. Oke, saya lupa juga guys kalau di Dota berapa. Bagaimana sistem killnya tuh ya. Oke, kita lanjut ya di stage berikutnya. Di sini kita dimintain wajib pakai Kagura sama Sylvana ya. Kagura mana Kagura? Mana sih payungnya?
Oh ini Spayung. Udah benar tadi ya, Spayung, sorry. Lalu kita pakai aja nih guys, Sar, Runok sama apa namanya nih, Akasik ya. Ini yang cocok biar nggak pakai ribet lagi ya. Kita gaskan. Oke, lanjut ke stage berikutnya. Sejauh ini masih easy peasy ya. Oh, 5 light guys. 5 light ya, jadi kita pakai aja hero kita guys ya, karena Ios itu nggak bisa dipakai karena kita sudah pakai Sylvana di sini. Yang penting semua bertahan hidup. Oke. Nah, ini aja guys. Let's go. Oke, HP masih full ya guys ya, isi-isi. Apakah mungkin ini sudah dikurangi kesulitan, tingkat kesulitannya dikurangi muntun kali ya. Oke, kita lanjut gas. Coba berikutnya. Ini dark dan 7 ini ya. 7 kali ulti ya. Jadi kita pakai hero yang kita punya aja guys. Nah, kita jangan lanjut ofensif juga ya. Di sini kita ofensifnya cuma alis aja ya guys, yang lainnya defensif. Karena kita butuh 7 kali ulti guys. Ya. Maaf ya, ada mati enggak apa-apa ya guys ya. 1 2 3 4 5 Duh. Too fast ya guys. Wah. Jadi enggak usah pakai alis guys. Pakai elcet kali ya. Oke, gas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh dapat. Tipis guys ya. Nah, too easy ya guys. Lanjut babak 18. Pada pandemi ini kita suruh elemental semua ya, disuruh pakai match support, match tank, match ya guys ya. Fighter enggak bos, enggak bisa guys, fighter enggak bisa. Dan di sini ya gini ya. Oke, let's go. Dari sini ya musuhnya geli-geli aja guys ya. Mungkin karena gear kita sudah lebih bagus ya guys ya. Gear kita nih sekarang sudah lebih bagus ya. Jadi musuhnya nih kelihatan isi banget ya. Oh, isi PC guys, lemon squeezy ya. Kita lanjut babak 19 ya. Di sini kita lihat. Oh, kita butuh kill 2 depan. Dan di sini aduh. Oke. Okay. Ada ini ya, ada high loss ya. Jadi kata kita enggak usah pakai carry guys ya. Kalau pakai carry itu nanti ke hit ke high loss-nya. Jadi kita gunakan Mia aja. Ya, dan kita gunakan edit ya buat nahan si ini guys. Nahan si high loss-nya ya. Sama tank-tank ya. Kayak ini yang kill ini carry ya guys. Lalu ya gini aja guys. Nah, kita coba posisi begini ya. Pakai Angela kali ya, pakai Angela guys. Angelanya ke ini guys, ke Mia aja ya. Oke. Okay. Badang mati. Berikutnya si Clara guys. Kita butuh Clara. Kill Clara. Oke, nice, Clara mati. Nah, berarti clear ya guys. Ya, jangan pakai carry guys. Kalau pakai carry itu high loss-nya mati duluan. Mantap.
Dan terakhir. Oke, ini Martial ya. Kita pakai 5 Martial dulu ya. Oke. Oke, kita pakai 5 Martial begini dulu. Let's go ya. Mesti 2 kali, guys. Dan satunya pakai 40 ya, guys ya. Kita mesti swap dulu si Martis ya, supaya clean cepat di ulti dia, dan dibantu sama Irithyll bisa kill dia dengan cepat guys Martisnya. Pisi-pisi guys. Lanjut satu kali lagi. Kita pakai Forsetti. Di sini Forsettinya agak low, enggak apa-apa ya. Lu mana Forsettinya guys? Waduh. Kita keluar dulu guys ya. Apa ini? Oke. Okay. Kita tawaran skip. Kita masukin dulu guys, Sanctuary. Forsettinya. Oke, okay, sorry ya, itu ada pengumuman ya. Nah. Forsetti sudah masuk. Kita hajar lagi ya. Waduh, kurang kenceng ya guys. Oh salah guys, ini kita kurang dukungan ini guys ya, kita kurang dukungan damage ya. Jadi kita mesti kill yang lain dulu deh guys. Sorry guys. Ini ada Angela ya. Oke, jadi kita pakai Akai. Sama ini ya. Nah, gini aja guys. Supaya hero kita yang kena champ tuh si itu guys, si Masha doang. Nah ini guys ya. Nah, kita kill hero yang lain dulu guys ya, jangan langsung si Martis ya. Si Martis ini menyesatkan guys. Tuh, nah mati Martisnya guys. Ay buset, jangan guys. Ya pakai AK guys. Kita butuh Irithyll guys ya. Ya ini Irithyll bakal kayaknya bakal jadi ini guys ya. Next. The next ini guys, apa namanya? The next ur ya. The next ur hero. Kita butuh Irithyll. Nah. Wah, mati guys, mantap. Butuh Irithyll guys ya. Loh. Sorry ya guys ya, nananya enggak ada. Oke, mau nama kita pakai nana. Aduh, sorry banget. Kita kill Grok-nya dulu lah ya. Waduh. Kena kill teman sendiri. Oke, enggak apa-apa. Yang penting masih bisa menang, guys. Nice. Sorry guys ya, kelupaan tadi nananya ketinggalan, guys. Oke, sudah kita klaim semua dan ini rewardnya ya. Saya sebaiknya sarankan kalian tuh pilih yang kayak gini ya, guys ya. Ini mungkin diamond ya, apa kan diamond? Good coin ya guys ya. Karena good coin ini bagus sekali untuk belanja di good shop ini guys ya, buat ambil ini ya. Nah, good coin aja guys. Lalu tapi kalau kalian punya good coin banyak ya, terkumpul dari zaman bahula ya. Kalian pakai ambil diamond aja ya. Kayak gini kan ada 200 ya guys ya. Mungkin ini diamond aja deh guys. Kekurangan diamond. Oke ya.
Oke, meteor. Ini ya. Ini kan ambil ini guys ya. Ini yang baru ya guys ya. Yaitu Omen 5 guys. Oke. Jangan lupa enggak diambil guys. Dan di sini saya ambil ambil ini guys. Karena edit kita guys, edit kita tuh belum max ya. Nggak mau fokus ke edit guys. Edit itu tuh hero bagus guys. Hero bagus dan murah meriah ya. Oke, kayak gini aja guys ya. Karena kalau kita ambil light itu siapa namanya yang untuk sini ya guys ya, siapa namanya? Untuk Natalia boleh juga ya, untuk si Sipra boleh juga, tapi saya lebih prefer ke edit ya guys, biar editnya cepat max ya guys ya. Mantap, karena edit itu hero yang underrated guys. Oke, sini kita ambil semua. Kita claim ya. Cek custom. Di sini kita buka petinya. Ambil edit ya, dua ya. Ambil edit dua guys. Oke, ambil edit dua. Diffusion kan. Bintang 6 ya, awak ke 6 ya. Kayaknya enggak ada lagi deh guys. Bentar. Tank tag ya. Nah, kalau tadi ada edit lagi satu copy, kita bikin weapon 7 guys, tapi enggak ada guys ya. Tapi kalau kalian bang, itu kan kalau tag kan sudah banyak hero bagus, jangan edit lagi bang, mending ambil light ya, ya light kayak Natalia kan bagus juga nih, si Pra kan bagus juga nih ya, suka-suka kalian lah guys ya, yang mana kalian butuhkan ya. Kalau saya sih ya prefer ke edit dulu deh guys. Nah ini hero ya, mana dia, kemana editnya? Ini dia ya. Ini hero bagus bingit guys. Bagus pakai bingit. Ya. Oke. Okay. Nah, ini kalau sudah pink ya, woi, terus full gear, woi, kita coba kita pakai di Honor Arena tuh mantap gitu ya. Oke okay, guys ya. Demikian aja dulu untuk ada 10KM cash ya, ternyata di top up ya. Oke, ini buat persediaan aja. Jika kalian suka dengan videonya, please tekan tombol like-nya. Jangan lupa di share, tentunya subscribe and comment guys ya. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Bye bye.